Okay, what's up guys? Shawn Afida kembali dengan video baru. Kali ni kita nak try benda lain pula lah. Kita orang beli steak ni daripada Bob Steakaway. Nanti saya bagi link dekat bawah. So Bob Steakaway ni diorang menyediakan package-package steak yang dah siap marinate, tinggal masak saja. Kalau you guys tengok website dia, diorang ada 4 perisa lah. So kita orang beli garlic marinated steak, kita orang beli 4. Website diorang pun ada ajar macam mana nak masak steak ni. Jadi kita orang pun sajalah cuba nak try masak steak buat pertama kali dalam dapur ni. So mula-mula kita pakai minyak olive oil jenama Bertoli. So ada orang recommend jenama ni lah sebab dia selalu masak steak. Kita orang pun tak pernah masak steak, so try je lah minyak olive oil ni. Yang saya tahu extra virgin olive oil tu untuk salad, tapi virgin olive oil baru untuk masak. Ok, kalau you guys perasan awal-awal saya dah buat silap dah. Saya tak thaw atau defrost atau nyah bekukan dulu daging ni. Saya terus main taruh je dalam steak, dalam pan tu. So sebab tu bapak saya pun cakap kenapa urat dia macam keras sikit, sebab saya tak defrost, saya terus taruh. Dia sepatutnya kena defrost dulu. Lepas dah defrost dia dah lembut, baru taruh atas api yang panas. So saya masak pakai api yang sederhana, api yang kecil sajalah sebenarnya. So bila dah flip tu baru kita taruh butter. Lepas tu saya ada beli fresh thyme dengan fresh rosemary. Yang tu nanti saya bagi tahu mana nak beli. So kita nak yang fresh. Yang fresh tu saya beli dekat selection supermarket dekat dalam rumah. Okay, saya memang tak pernah masak steak sebelum ni. So yang selalu masak steak tu, sorry lah kalau you guys tengok video ni, memang cincai je lah. Sebab kalau makan kat steak kat luar ni, sekarang harga dia lebih kurang RM60-80. Ni untuk 200 gram punya steak, Bob Steakaway ni jual untuk RM30 saja. So dah tak payah marinate. So kalau you guys thaw betul-betul, defrost betul-betul, dah lembut, malam masak tu memang sedap lah. Walaupun kita masak tak betul pun still sedap juga. So mula-mula kita masak satu permukaan. Lepas tu dah bila dah puas hati tu, dah 2 minit ke, nak buat medium well. Then flip, lepas tu taruh butter. Lepas tu taruh dia punya rempah-rempah ni. Apa ni, bapak saya cakap sepatutnya jangan tenyeh-tenyeh lah. Kalau dah defrost, dia sepatutnya lembut, dia akan masak. So steak ni patut jangan flip, tapi saya flip juga lagi sekali. Tapi saya boleh cakap steak ni you tak payah makan dengan sos, sebab dia dah marinate dengan garlic. So memang bila makan tu memang puas hati jugalah. So fresh rosemary ni daripada Cameron Highland lah. Ni beli kat selection ni RM2 je satu paket. Yang ni fresh thyme pun RM2 juga, so tak mahal. So depend lah kalau ada supermarket yang jual dekat-dekat rumah. Okay, lepas tu dengan minyak steak tadi tu kita jangan buang, kita masak kita punya asparagus. So asparagus pun saya beli satu paket ni dari RM15, tapi untuk 5 orang makan. Tu memang banyak. Ini untuk seorang makan je ni, tapi puas lah kalau you buat steak sendiri sebenarnya, sebab you tak payah nak kedekut dengan bahan-bahan, boleh makan je. Okey, lepas tu kita tuang minyak dia atas steak tu dengan atas asparagus tu sikit. Jangan buang minyak dia pula. Okey, lepas tu hidang dengan cheesy mashed potato. Untuk resepi cheesy mashed potato tu ada dalam video yang seterusnya saya akan upload. Saya teringin nak buat resepi ni sebab terpengaruh dengan resepi restoran Alexis kat Great Eastern Mall. Okey, walaupun saya punya first attempt tu tak berapa bagus, tapi bila makan tu okey, alhamdulillah tak ada sampai sakit perut. Memang puas hati makan, sebab saya rasa murah lah kalau banding nak makan kat luar. So next time saya akan order lagi sekali. So kita tengok macam mana dia punya result next time. Okey, so kalau you guys suka video ni boleh like, subscribe, dan kita jumpa di video yang seterusnya. Okey, goodbye. Assalamualaikum. Bye-bye.